Ya udah, nih saya ambil amplopnya nih, saya mau pulang. Udah, pulang lah. Aduh. Begini amat ya gua ya, aduh. Berobat mah pada banyak pasien. Terakhir tuh si empok-empok berdua. Bukan ada yang bayar, gua yang ngasih amplop. Aduh. Jam berapa ini? Aduh, badan gue pada sakit amat ini. Ji, kepala gue apaan ini? Dibelebet begini udah kayak anak orok. Aduh. Buset, kok gue jelek amat ini ya? Muka gue yang jelek apa emang kacanya yang jelek ini? Jepan gue jadi ngurusin kaca begini. Dah, bodo amat lah. Mending gue mandi. Aduh, gatel amat nih kaki gue. Duh, udah rapi kali lah. Waduh, lagi asik main nih. Pegang nih, pegang. Jo, dia malah pada ngeliatin. Lu udah pada jajan belum? Ben, tumben RT nanya kita. Cih, iya, RT tumben nanya kita. RT gila kali. Jo, dia malah bisik-bisik. Lu udah jajan belum? Waduh, Ben, RT nawarin jajan. Dama bukan nawarin, Dama ngebilangin, lu udah jajan belum? Sama ayah ujung-ujungnya mah jajan. Jah, dia malah bisik-bisik lagi ayah. Udah nih jajan. Beneran gak, Tre? Beneran gak tuh? Gak tahu. Udah nih ambil nih. Tinggal ngambil ayah lu pada recet ayah. Nih, ntar kalau kurang ngomong lagi ayah ke gua. Duit gua masih banyak nih di pendaringan. Udah ya, inget tuh. Kalau kurang lu ke rumah gua lagi ayah ya. Yaudah, gue mau pergi dulu dah. Ben, bagaimana nih kita bagi duit biar jasa? Udah ayo kita beli layangan yuk. Yuk. Yuk beli layangan apa? Layangan apa yuk? Duh. Kira-kira, pok. Kepala saya menengkuk ayah. Atu ini kutunya gede-gede amat. Kutu orang apa? Kutu itu tuh apa? Kutu kelapa. Atu kutunya dapet kagak? Kepala saya tenggeleng nih. Ih. Kutu gede-gede jasa, mana kotor lagi rambutnya. Malum, Pok. Belum nyampok. Waduh. Empok-empok pada nyari kutu ayah nih. RT, tumben dewekan ayah. Biasanya bawa piaraan. Piaraan kemana ini? Cih, piaraan, Pok. Perasaan sih nggak punya piaraan. Itu yang pakai baju hijau, yang kayak teh kebo, sama pakai kolor. Yang kalau ngomong, gue tembak-tembakin loh. Habis saya, Pok. Ati tuh mah Ansip engkrek. Emang iya, kan si Ansip mah udah kayak piaraan RT ngintil-ngintil ayah. Idih, sayang kutunya gak bisa diem jasa. Lebar jasa nih anak. Cari ayah. Diam ayah udah. Buseh, si empuk bebisaan ayah. Si Ansip dibilangin piaraan saya. Ini ngomong-ngomong udah pada masak belum? Tuh, Mente. Nanyain udah masak apa belum? Ada angin apa kali ini? Wah, segala RT nanyain doang. Ngasih beras mah kagak lu, Tete. Ji, atuh ngomong, Po, enggak punya beras mah. Aduh, udah ntar kita kirim dah orang buat nganter beras. Alah, enggak berusut ayah lu, Te. Sok-sokan mau lagi beras. Ji, iya beneran, Po. Dan ntar lu tunggu, saya mau telepon agen berasnya. Halo, Kacong. Iya.
Ya kita nih RT idaman. Beras yang karungnya gede tuh. Iya, iya. Kirim-kirim. Tunggu ya di rumah. Sama RT. Iya, iya, iya. Itu dia beneran kagak, Po? Tahu. Dia mah biasanya ngebrok-brok doang. Lah, ternyata belaga dia malah. Iya kali. Jangan ngarep dah dari dia mah. Udah tuh, Po. Udah saya telepon. Udah tinggal tunggu aja ntar gak datang berasnya. Beneran, Teh? Atuh beneran, Po. Yaelah, Romannya gak percaya amat. Cih, atuh beneran mah, Teh. Sekalian sama obat nyamuk. Noh, di rumah saya nyamuk banyak. Oh iya, ya siap-siap, Po. Ntar saya telepon lagi. Teh, sekalian ya, Teh, sama lampu yang 5 watt. Noh, lampu dapur mati. Idih, memitrang jasa, kata gua mah. Haji, mumpung lagi baik. Sekalian. Itu dia lagi kenapa tuh, Mbak Namat? Lagi gila. Cih. Eh, buseh, 5 watt. Atuh sekalian aja, Po, yang 1000 watt biar sekalian terang. Jailah si RT ngambul. Orang minta beliin yang 5 watt aja sampai 1000 watt. Ci, beneran, Po. Udah lah ntar yang beliin 1000 watt. Pan si RT jadi baik, Ono. Ih, seperakan di patok layangan dia jadi baik. Abo ngaruh, Po. Ci, namanya juga patok palanya jadi gila dia. Pan mau kecang idin. Ci, gak bisa diem jasa nih, itu pake gua ngkuk. Ih, lewe. Ayo, udah cariin yang bener. Nih, cariin aja, cariin. Pala gua gatel. Ya ilah. Dah tuh, Po, udah kita pesenin. Udah tinggal tunggu aja beras mah di rumah. Kita pergi dulu ya, Po ya. Mau ngeloyok, takut ada warga yang kelaparan. Nah, Po ya, tinggal pergi ya. Ci, Po, RT lagi baik amat itu. Emang ya, tau begitu mah tiap hari RT, lu gila lah. Iya, bener. Benar dengan Bu Aman. Kalian pesenin saya sekalian, sepak menyala. Anak sih, bener-bener sepak menyala lah. Kita kan ada patok ular. Weh, iya lu lagi mesti ular lu, patok lu. Wow, lu semalam main futsal? Main gua lagi malam. Itu yang main siapa aja tuh? Banyak anak-anak. Woi, lu udah ajak ngomongnya. Kelusak-kelisekan ayo. Tau seleketan aja anak nih. Kaki gua nih lagi bengkak nih, main bola lagi malam. Dah, itu mah bukan kaki lu doang yang bengkak. Itu lihat tuh, bibir lu juga bengkak. Bangsa Sunda lu, Wang. Bibir gua seksi begini. Coba main gua liat, Pin. Bisa ya, begini mah kudu diobatin sama Cang Idin lu. Kalau gak dibuntungin lu kaki lu. Eh buse, enaknya lu sal, kaki gua main buntung-buntungin ayah. Lu kira emang kaki gua buntung cicak. Waduh, lagi pada ngopi nih. Gorengannya gak ada itu. Eh lu, Teh. Ngopi, Teh. Ada nawarin doang gorengan, beli mah kagak. Cih, lu mau emang gorengan? Beli nih, beli. Waduh, kasihan amat warga gua ngopi gak ada gorengannya. Cih, beneran kagak ini, Teh? Nih, beli nih. Sekalian tuh mie ayamku nanti, gerobak-gerobaknya sekalian lu beli. Sal, ini duit beneran apa lelagaan ini? Coba tuh lu ketruk dulu, songkonya jatuh kagak. Cih, kagak miring ini. Berarti beneran kali mau. Beneran udah. Lama jasa, udah panas begini ya. Ini lama-lama, lagi dipaculin. Ih, ngalung ngatur tukang aja. Tuh bawa, nih kita lagi. Cepet. Udah gaji 30.000 buat diomongin aja. Waduh, rajin amat ini warga gua. Mau ngebangun apa? Bangun jamban kali ya? Ya, ngebangun jamban mata lu. Gua lagi ngebenerin saluran comberan. Saluran comberan yang di mana lu? Nah, dekat samping rumah Cang Idin. Oh, di samping rumah Cang Idin. Itu ngomong-ngomong bahannya udah cukup belum? Belum, cemennya kurang. Yaudah, ntar gua teleponin material dah, gua beliin. Ini lu udah ngopi belum? Belum. Nih, belum mana udah beli nih buat ngopi nih, Dit nih. Cih, itu beneran, Teh? Ini bener, Teh? Ya udah bener. Udah ya, ntar gua teleponin tukang materialnya. Udah, gua pulang dulu lah. Iya, Teh, makasih. Gua dengar-dengar tadi dibagi duit sama RT. Duit dari mana lu? Giliran duit teh urusannya digelapin. Tanyain lu si RT-nya, duit dari mana kali? Lah gua ketok sama ember lu. Ih, emang berani sama gua? Pacul nih. Je. Pada receh ya lu tukang sama kenek. Gua duan orang main ngakur. Lu pada ngerecetin apa emang? Tuh ngerecetin duit, duit dari mana kali? Tuh sip, duit dari RT diselip-selipin, gua dibagi kagak gua mau dipacul. Hah? RT idaman gua ngebagiin duit lu pada? Duit apa ini?
Noh, tadi dibagi duit sama RT cuma buat beli kopi doang. Nih, dia emang marah-marah aja. Itu bisa sabar apa dulu. Waduh, si RT ini makanya ada yang kagak beres ini mah. Gua cek dulu dah. Udah lu jangan pada berantem di situ, yang akur, kerja mah. Waduh, si RT nyelip di sini rupanya mah. Aduh, gua mau kekelibekan, nyariin lu RT ke kampung-kampung. Lu mau nyingsep di sini. Cih, siapa lu yang datang ngegerung di sini? Nggak pantas lu ngomong begitu ke gua. Cih, pun si RT jadi begini nih. Aduh, nggak ada yang ngeberes ini, Pak. Cih, apa-apaan lu tangan lu begitu? Mana buat tai tangan begitu? Cih, buat tai. Perasaan gua udah cebok dah tadi. Cih, pun ngomongin jadi tai. Nih, lu kenapa, Teh? Cih, kenapa apanya lu? Gua denger-denger dari warga. Ngebagi-bagiin duit, Teh. Si orang jangan kayak gitu. Gajian gue bertahun-tahun gak dicairin. Ini sih ngomong-ngomong lu siapa ya? Aduh, ini mah si RT kayaknya kudu dibawa ke Canggidin lagi nih mah. Ayo dah, udah ikut gue Teh dah. Si ini sih gue mau dibawa kemana? Udah ikut gue ya, lu mah gila juga ngebelaksakin gue sih. Ayo, lama. Aduh, diajak kemana lu? Assalamualaikum, Canggidin. Ada orangnya kayak gini, masuk aja lah. Udah, ayo. Siapa itu? Masuk, masuk. Ya betul sih, bener-bener. Assalamualaikum, Cang Idin. Waalaikumsalam. Nih, kenapa Cang Idin? Aduh, gue yang beri angin, mau kenapa lu Tom? Lu lagi berdua ini. Ini Cang Idin, RT kita. Kayaknya otaknya ada yang kegeser itu. Pas kepatok layangan sih, masa lupa sama kita? Coba dicek, dia apa yang kayak sembur. Iya. Aduh, Tong, kenapa lagi emang si RT mau ngobatin? Ya tuh gua enggak sanggup, udah angkat tangan dah lah. Aduh, gua lagi meriangin begini. Lihat aja tuh, gua makin koyok sama cabe. Aduh. Buset. Yang bener aja, Cang Idin. Itu koyok bukan. Cih, itu mah koyok sama cabe, bukan koyok cabe. Udah ya, Cang Idin nih, kita jauh-jauh bisa datang kemari nih buat ngobatin si RT. Ngapain kek? Coba kasih petunjuk apa gitu. Ya udah, ntar gua ambil dulu ya. Iya, Cang Idin. Tempulok nih, gua ambilin. Sian gua malu udah datang jauh-jauh. Bisa ini apa, Cang Idin? Banyak omong jasa nih. Buset, apa ini Cang Idin? Ini udah ya, udah beres nih. Apa ini, Cang? Udah, banyak omong ya anak. Nih, Cang jampein dulu ya. Ini udah, tuh. Gimana nih, Cang, caranya nih, Cang? Ngolor, ngidul, setan, tuh. Lon, tuh. Itu tuh, ntar lu cari ya. Orang yang bobo gayung. Ntar RT lu ketokin palanya. Oh, palanya? Iya. Ya. Ngerti enggak? Ngangut-ngangut. Iya, Cang Idin ngerti. Ya. Cang Idin, ini kita walian aja. Enggak bayar ya, gratis. Walian toh. Iya. Aduh. Mana ya? Udah ya. Aduh. Ya udahlah. Ya, kita juga belum digaji nih sama RT. Tapi nanti beli-beli rokok mah ada paling. Ada jasa, kosong-kosong. Kaung, murah kaung. Ntar lah kalau kita gajian kita beliin. Duh, nungguin gaji ya. Ya. Waduh, gue gak tegaan orangnya lah. Ya. Udah trauma gue. Yalah, yaudah. Hati-hati lu ya. Ya, semoga Cang Idin bisa sehat tuh ya. Ya, udah. Sakitnya. Makasih jasa ini Cang Idin kita. Ya, udah. Kaung aja tuh kaung. Ya, udah halus itu mah. Kaung. Ya, kita pergi pulang dulu deh. Ya, Assalamualaikum. Iya, ayo ikut. Ayo ikut gue, RT pulang. RT, RT pulang, RT. Pake lupa mau gua lu. Ayo dah, gua obatin lu. RT. Mana? Cih. Ini gua, aduh, kolam di mana ya? Kolam mana, mana? Pak, kita numpang nanya, Pak. Kolam di mana ya? Tahu gua kulur mana lu dari sono no, di rumahnya Pontin, almarhum Pontin sono no. Oh, di situ. Oh, ya udah, makasih, Pak deh. Iya. Makasih, Pak. Di sini Teh, nang diem-diem aja, gue mau ngeliat peta dulu nih deh Cang Idin, arahnya nih. Lor,
Wah, berarti kesini nih. Wah, ada anak kecil dong. Sekalian gue tanya dah. Wis. Bangsa Sunda langan nggak bulu. Patah-patahin. Aduh, gue tentu. Weh, jak, gila yang dipatah-patahin. Apa lu? Ini kagak bulu. Kagak muluk. Atu belinya sih yang murah lu mah. Mahal. Udah nih, gue mau nanya. Kuburan Ponting di mana? Sono, dekat mananya? Ya dekat Duri Badak. Duri Badak nih, bener? Yang di depan kuburan. Kuburan situ, kuburan Ponting ya? Yaudah, kita ke sono dulu nih ya. Wah, RT gila ini, gue mau balain. Makasih ya! Ji, kenapa lu si RT gila? Bodoh amat lah, mainan yang bikin mikirin mainan gua. Wah, ini kuburannya ini. Berarti dikit lagi nih. Sesuai peta. Ya udah, ini benar kuburan Pontin. Sono dah. Ada kali ini. Kayu ada di sini. Tuh, mantap udah. Nih, buat ngetok lu teh entar. Ayo, hey, buat. Gayung gua mau dibawa kemana tuh? Minjem dulu, Po, bentaran. Minjem. Kemarin gayung gua pada hilang 3 biji. Diau itu sampai ngambil. Lu kali mah yang ngambilin gayung gua, ayah. Udah kita ambil nih lah. Gayung gua, weh. Udah, cibut apa kali? Ji, gua mau cebok. Ji, udah tinggal cebok. Ini asik nih. Udah, dari kemarin nih. Ngitin gua melulu lu. Ji, ya sudah, Po. Ini jangan dipukul lagi kita. Ini kita minta ya tuh gayung. Ah, lu lancar. Aduh, kenapa bisa ini ketok?